Sedikitnya 30 penumpang datang hingga Selasa siang di terminal kelas A Ciakar, Sumedang, Jawa Barat. Petugas terminal juga telah menyiapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan dan pendataan kepada penumpang yang tiba di terminal. Sejumlah warga yang datang ini merupakan pemudik yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya dan kembali ke wilayah Sumedang. Dari Jakarta mau ke Talaga. Oh, Talaga. Iya. Ini emang sengaja lebih awal atau gimana? Ini saya orang tua lagi sakit. Oh, sakit. Oh, makanya ditelepon mendadak saya tadi. Menurut Kepala Terminal Ciakar, Dadang Suganda, diperkirakan akan terjadi lonjakan kedatangan pemudik pada hari Kamis mendatang. Kalau saya prediksi lihat situasi sekarang ini untuk menjelang bulan suci Ramadan ini, saya kira pasti ada lonjakan apakah nanti sore atau besok lusa gitu, karena kalau tidak salah jatuhnya bulan suci Ramadan itu hari Jumat, ada kemungkinan hari antara hari Rabu dan Kamis ada lonjakan. Ada. Jumlah kedatangan di Terminal Ciakar pada Selasa ini diperkirakan masih akan bertambah karena masih ada jadwal keberangkatan dan kedatangan dari dan menuju Jakarta sebanyak kurang lebih 6 armada. Yanuar Aditya, Sumedang, Jawa Barat.